Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Yurlina Gulo MSI. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Judul renungan, kerjakanlah keselamatan dari Kristus. Banyak orang yang mengaku dirinya percaya dan beriman kepada Yesus, tetapi masih memandang rendah nilai pengorbanan Kristus di kayu salib. Mereka menganggap sepele keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Petrus menegaskan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Apa buktinya seseorang dikatakan sudah tidak peduli lagi terhadap keselamatan yang telah diterimanya dari Tuhan itu? Hal ini bisa dilihat dari gaya hidupnya yang tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita telah dipindahkan dari kegelapan menuju terang. Maka dari itu kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 13 ayat 12b sampai dengan 14. Bukankah masih ada orang percaya yang belum sepenuhnya meninggalkan hidup kelamanya, masih bersahabat dengan dunia ini dan mencintai dosa? Rasul Paulus memberi nasihat agar senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya, mengerjakan keselamatan berarti bertanggung jawab atas setiap titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu pekerjaan, keluarga, studi, jabatan, dan lain sebagainya. Mengerjakan keselamatan berarti ada respon kita atas karunia tak terhingga dari Tuhan. Selain itu, kita harus berani berkata tidak terhadap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menghormati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Rasa takut dan gentar yang dimaksud adalah ada rasa ketulusan dan keikhlasan yang disertai kesetiaan, menghormati Tuhan karena kuasanya, kekudusannya, dan keadilannya. Refleksi kita pada pagi hari ini, seseorang yang telah berhasil mengerjakan keselamatannya yang dari Tuhan ditunjukkan melalui tindakan dan perilakunya. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Pemilik hidup kami, mampukanlah dan tuntunlah kami untuk mengerjakan keselamatan kami, agar setiap respon iman kami berkenan kepada-Mu. Amin.